Bikin pangling. Begini penampilan Zumi Zola usai bebas dari penjara. Aktor tampan Zumi Zola Zulkifli atau yang biasa dikenal dengan Zumi Zola, beberapa waktu yang lalu sempat dipenjara lantaran kasus gratifikasi dan suap ketok palu APBD pemerintah Provinsi Jambi. Saat itu, Zumi Zola yang masih menjabat sebagai Gubernur Jambi segera dinonaktifkan. Zumi Zola lantas mendekam di penjara Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat selama 4 tahun. Dia dipenjara pada April 2018 lalu dan lalu bebas bersyarat pada September 2022. Belum lama ini, Zumi Zola muncul kembali ke hadapan publik di gedung KPK, Selasa 23 Mei. Mantan kekasih Ayu Dewi itu datang ke KPK sebagai saksi atas kasusnya yang terdahulu. Mengutip tribunstyle.com, Zumi Zola dihadirkan untuk terdakwa M. Juber dan 3 terdakwa lainnya. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, sementara itu Zumi bergabung lewat online. Saat keluar gedung, Zumi Zola tampak ramah menyapa para awak media bahkan dia bersedia untuk diwawancarai. Bapak dua anak ini mengenakan kemeja motif kotak-kotak berwarna putih dan biru. Penampilannya tampak lebih sederhana dari sebelumnya kala masih menjabat sebagai gubernur. Kali ini Zumi Zola tampak mirip seperti warga biasa. Wajahnya yang sebelumnya glowing dan bercahaya, kini agak nampak pudar. Kumis dan jenggotnya terlihat tumbuh tipis menambah kesan tua. Rambutnya masih tertata klimis rapi. Namun bedanya kali ini banyak uban sudah bermunculan. Saat ditanya perihal kesibukannya setelah bebas, mantan kekasih Ayu Dewi mengaku masih meluangkan seluruh waktunya untuk keluarga.